Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin kongsikan kepada anda semua, di mana 20 tahun lebih saya tunggu Eli Mazlin. Penyanyi, pelakon dan pengacara Eli Mazlin dilihat mengalirkan air mata tatkala dinobatkan sebagai pemenang kategori pengacara TV Popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian yang ke-35. Tak tahan sebaik sahaja diumumkan sebagai pemenang, Eli Mazlin atau lebih mesra disapa sebagai Kak Lina Pompom kelihatan terkejut. Bukan itu sahaja, pelantun suara usah ditambah bara yang tersimpan ini turut menangis sewaktu berjalan menaiki pentas. Farah Fauzana selaku penyampai anugerah dilihat cuba menenangkan Kak Lina ketika berada di atas pentas. Menurut Kak Lina, 20 tahun dia menunggu hari yang sangat bermakna ini. 20 tahun lebih saya menunggu anugerah ini. Terima kasih Mama, Aba, suami dan anak-anak. Tidak lupa mengundi untuk peminat saya, buat pihak pengurusan saya dan TV3, terima kasih juga. Di akhir ucapan, Kak Lina sempat berseloroh dan menyatakan dia nomor 1. Setakat itu info hari ini. Sekian dan terima kasih.